Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yan Bai Asan yang selalu memberikan informasi yang bermanfaat sekitar Arab Saudi, khususnya kota Mekah. Sahabat semuanya, hari ini saya akan memberikan informasi tentang puncak haji 2021 terbaru. Kota Mekah dipenuhi penjagaan yang super ketat. Namun, sebelum saya memulai ke pembahasan utama hari ini, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, nyalakan loncengnya, dan pastinya subscribe. Semoga rizki sahabat semakin berlimpah, berkah, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat semuanya, oke, langsung saja ke pembahasan utama. Setiap hari saya sering melewati jalan-jalan di Arab Saudi, khususnya di kota Mekah. Banyak sekali sahabat-sahabat semuanya penjagaan-penjagaan yang super ketat, dari mulai jalan kecil sampai jalan besar, sehingga tidak ada satu celah pun yang bisa dilewati untuk menghindar dari penjagaan yang super ketat itu. Kenapa? Karena banyak sekali pos-pos penjagaan polisi yang menjaga di setiap titik di jalan-jalan yang besar ataupun jalan-jalan yang kecil. Saya menghimbau kepada sahabat semuanya, baik yang berada di Mekah ataupun di luar Mekah, yang akan masuk ke wilayah kota Mekah, harus hati-hati. Karena banyak sekali penjagaan di mana-mana. Dan saya menghimbau kepada sahabat-sahabat semuanya yang tidak mempunyai dokumentasi yang lengkap, supaya tidak memaksakan diri untuk keluar demi menjaga keamanan sahabat semuanya sampai perjalanan haji ini berakhir. Kenapa? Karena kalau sahabat semuanya memaksakan untuk keluar rumah tanpa mempunyai dokumentasi yang lengkap atau surat izin dari pihak-pihak tertentu, maka pengumuman dari pemerintah Arab Saudi sebagaimana yang telah diumumkan oleh Kementerian Keamanan Arab Saudi bahwa yang melanggar terhadap peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah seperti masuk ke wilayah kota Mekah tanpa surat izin atau memaksakan masuk ke wilayah kota Mekah untuk melaksanakan haji tanpa tasrih, maka akan dikenai denda sebesar 10.000 atau sekitar 39 juta rupiah. Kemudian yang kedua, selain itu juga apabila sahabat melanggar dan memaksakan dan kemudian kena tangkap oleh petugas keamanan Arab Saudi, baik kepolisian ataupun keamanan yang lainnya, selain sahabat semuanya didenda dan sahabat juga akan dipulangkan ke Indonesia secara tidak hormat. Makanya sahabat semuanya, saya menghimbau kepada sahabat semuanya agar lebih berhati-hati ketika akan pergi keluar rumah. Karena setiap wilayah atau setiap titik jalan-jalan yang besar ataupun yang kecil, banyak sekali penjagaan-penjagaan di mana-mana. Jadi saya menghimbau kepada sahabat semuanya, kalau tidak ada keperluan yang memang sangat penting, sebaiknya jangan memaksakan diri untuk keluar rumah, lebih baik di dalam rumah yang pastinya aman dan terhindar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan saya mendoakan kepada sahabat semuanya
khususnya yang akan menjalankan ibadah haji tahun ini, semoga ibadah hajinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum melaksanakan haji mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan haji. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan sebagaimana informasi dari beberapa media Arab Saudi bahwa setelah bulan haji akan dibuka penerbangan pesawat umroh, dan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Sahabat semuanya, bahwa perjalanan haji tinggal beberapa hari lagi. Kenapa banyak penjagaan atau keamanan di mana-mana? Karena sebentar lagi jemaah haji dari berbagai kota akan memasuki wilayah kota Mekah. Dan setiap hotel, khususnya di hotel yang setiap hari saya lewati, akan menjadi tuan rumah untuk jamaah haji dari berbagai kota seperti Madinah, Riyadh, Abha, Damam, Jeddah, dan lain-lain. Dan pastinya mereka semuanya akan memasuki wilayah kota Mekah yang sesuai instruksi dari pemerintah Arab Saudi. Kemudian sahabat semuanya, alur dari perjalanan ibadah haji tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti biasa, mereka akan memasuki kota Mekah, kemudian akan beristirahat di hotel. Setelah itu, mereka nanti akan menuju Padang Arafah dan berwukuf di Arafah. Setelah itu, mereka akan menuju Muzdalifah, dan setelahnya menuju Mina dan mabit di Mina, dan setelah itu melakukan lontar jumrah, ula, wusta, dan aqabah, dan setelah selesai kembali ke tempatnya masing-masing. Nah sahabat, itu saja informasi dari saya tentang puncak haji 2021 terbaru. Kota Mekah dipenuhi penjagaan yang super ketat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat semuanya. Namun sebelum saya menutupnya, jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share, komen, nyalakan loncengnya, dan pastinya subscribe. Semoga rezeki sahabat semakin berlimpah, berkah, dan dimudahkan dalam semua urusan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ditutup akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.